Tu tuan-tuan, pesan kepada ahli keluarga untuk tidak tinggalkan solat. Mesti kena jaga semayang. Kalau yang ada anak 30 dah ustaz, tak semayang dah ustaz, Jumaat pun tak pergi. Usaha yang kita boleh buat, tegur. Kerana dengan tegur dan sampaikan, bagi tahu kat dia semayang kena semayang, bagi tahu dan tegur itu akan dimaafkan oleh Allah SWT. Allah tak persoal dah kita. Kita baru hari ni sedar, baru hari ni nak bentuk anak kita, tapi terlambat dah, 20 lebih dah. Tak ada satu waktu pun dia solat. Macam mana kita dengan Allah? Kita dengan Allah, kita tetap tegur dia sampai kita mati. Sebab dulu kita terlambat. Kalau yang belum terlambat, anak umur 7 tahun bawa mai ke masjid. Ayah dengan mak kalau semayang, anak 3 tahun dia akan tahu tikak sejadah, dia akan tahu berdiri menghadap kiblat, dia akan tahu rakaat dan sujud walaupun tak sempurna. 3 tahun. 7 bawa mai masjid. Sampai 10 bawa mai masjid, Rasulullah jamin takkan tinggal solat sampai dia mati. Takkan tinggal. Nabi jamin, tuan-tuan. Nabi jamin. Sesiapa yang menjaga perilaku ibadah anak-anak mereka, tutup aurat, jaga semayang daripada 7 sampai 10, dia jaga tiap-tiap waktu, anak itu takkan lunturkan tudung dia walaupun ibu dia meninggal awal ataupun ayah dia meninggal awal. Dia takkan buang, dia takkan